Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Abang ditangkap polisi. Ya udah, Udin sekarang pulangnya. Kok nelpon ya? Telepon Jamila. Mulai sekarang, gue udah gak mau lagi menekan satu dada. Udah baik-baik lagi. 378. Bapak bisa gak perbaikin mobil saya? Masya Allah. Thank you. Ya bagus. Biar kagak blon, biar kagak blon. Anak itu kenapa kok teriak-teriak? Sesungguhnya hamba suka dengan Udin. Hamba merasa nyaman ya Allah. Assalamualaikum. Perempuan teman lame gue. Dulunya pacarnya si Dadang sebelum kawin sama si Jamila. Terus ngapa? Ini kesempatan buat ngancurin keluarga si Dadang. Astagfirullahaladzim. Ipan Jainab. Mantan pacarnya si Abah sebelum nikah sama Ayah. Terima kasih atas bantuan kalian. Ya Pak, sama-sama Pak. Kita hanya membantu Pak. Benar Pak, semua orang wajib memberantas kejahatan, apalagi penculikan anak kecil. Betul Pak. Terima kasih banyak. Tapi kalian semua harus jadi saksi atas kejadian ini. Siapa? Kami bersedia. Baiklah, kami tunggu di kantor. Ajar. Ade sekarang selamat. Jadi, Ade ikut Bapak ke kantor ya. Enggak apa-apa. Ya. Terima kasih ya, Kak. Iya. Ayo, sini, Dek. Go BMX. Yuk, kantor polisi. Yuk. Wah, Jaya telat. Penculiknya sudah tertangkap semua sama polisi. Bangga banget lihat anak BMX yang mau menolong kesusahan warga. Coba kalau Jaya masih muda, mungkin pencuri itu sudah ditangkap semuanya sama Jaya. Sekarang Jaya mau pulang, ngantuk. Sas, tunggu sebentar. Tunggu kemana? Aku anterin. Dek mau aja. Ikut aja. Nggak perlu, Jek. Aku bisa sendiri kok. Yolah. Nanti kalau kamu diapa-apain sama orang gimana? Ada orang ngejahatin kamu. Jangan sama aku anter. Aman. Bang! Jack, anak kecil aja tahu siapa kamu. Aku balik duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi, bos. Nah, anak kecil nih. Bocah. Aku campur aja urusan orang. Pulang lo! Bos. Waduh, bos. Nah, Hellboy. Kabur, bos. Woi, mana? Sono. Ke sono, jangan. Yeah.
kita nyanyi-nyanyi di sini. Ya. Si Dadang sama si Jamila bakal perang dunia. Ya elah bang, perang dunia. Kalau perang dunia mah Iran sama Irak. Lah ini mah perang rumah tangga. Jamila PS Dadang. Kan gue mah cuma istilah. Boleh-boleh aja pakai istilah begituan. Ya istilahnya abang tuh terlalu berlebihan. Ngapa emang? Ngada-ngada. Ya biarin aja ngada-ngada. Kan gue orang berada. Orang berada juga bang. Ngomongnya salah tempat. Nih naronya di sini. Nih naronya di sini. Naro apaan lo? Naro sana di got. Ada Hellboy be, mau gebukin aja be, tolongin be. Wah, siapa lu? Siapa tuh? Anak gua digerebek. Udah be, ke depan aja pokoknya be. Udah sana buka, jadi laki kagak gesit pisan sih ah. Eh, ini kan kudunya si Mansur, kerjaannya begini. Mansur lagi ngeliat bapaknya, cang sapi. Ngapa emang? Lo ngapa emang, dia punya bapak. Lebihin aja dia pengen liat bapaknya. Berisik bener nih. Sana, buka. Ditambahin. Ada, dikata keset kali. Kenapa lu? Hah? Kenapa lu ngancur-ngancur anak gue? Lu kagak mandang gue? Sudah ngerepotin kalian sampai kalian harus jadi saksi penculikan anak saya. Kami nggak ngerasa direpotin kok pak. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya buat kamu dan buat teman kamu. Sebenarnya saya sudah hampir putus asa karena setelah melaporkan ke polisi anak saya sulit ditemukan. Tapi sangat beruntung kalian ada. Akhirnya sekarang anak saya sudah bisa kembali lagi. Terima kasih sekali lagi. Ini juga semua berkat teman-teman sama bapak polisi, pak. Kalau nggak ada mereka, mana bisa saya nangkap pencuri itu sendirian? Iya. Kalau gitu, kami pamit ya, pak. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Bapak berharap, mohon terima ini. Tapi kami ikhlas kok pak, bantuin bapak. Terima aja, kami juga ikhlas kok. Dengar sendiri kan istri saya. Sudah, ayo diterima. Ayo. Ya udah, ini kami terima. Makasih banyak ya pak. Sama-sama. Kalau gitu kami pamit pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Bang Udin. Iya. Awas ya lu pada, kagak bakal gue doain lagi. Dong, doain orang itu harus ikhlas. Gak boleh pakai ancaman gitu. Tau ah, gue ngambek. Ngambekan lu, jelek. Doain ya, doain aja dong, jangan hitung-hitungan kayak gitu. Kagak dengar, gue kagak dengar. Teman-teman, ini gimana? Coba buka aja, Din. Ngambek. Astagfirullahaladzim, ini banyak banget man. Berapa? Juta man. Alhamdulillah. Tapi ini cukup sih buat tambahan modal sablon kita.
Din. Lumayan. Buat traktir Saskia sama Raisa. Biar nempel terus sama Adol. Mending mau dia sama lo. Lu sirik mulu lo. Mentang-mentang jomblo lo. Baper aja bawahnya. Udah. Gimana kalau uang ini kita sumbangin buat Abah? Setuju. Nah, berarti kita tinggal cari sisanya nih. Buat benerin mobilnya Cang Jali. Ya kan? Tapi Man, udah Din. Kita tuh ikhlas. Ya gak Man? Ikhlas, lillahi ta'ala Din. Oke? Ya, gue kagak jadi nih ngeraktir Saskia sama Raisa. Ya nih Din. Masih aja dipikirin. Gue ikhlas. Ini beneran nih? Iya Din. Iya Din. Ya udah, ntar gue kasih tahu Abah ya. Iya Din. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, apa ini? Bah. Duduk. Amplop apa ini, Din? Kamu tuh dapat uang sebanyak ini dari mana? Tenang, Bah. Ini uang halal kok, Bah. Tidak percaya uang halal. Tapi Abah harus tahu ini dari mana. Jadi gini, Bah. Udin sama teman-teman itu tadi nyelamatin anak dari penculikan, Bah. Oh, terus? Nah, si orang tua anak itu ngasih uang ini tuh buat imbalan kita. Nah, teman-teman sepakat kalau uang ini mau dikasihin ke Abah buat bantu-bantu bayar mobil Cang Jali, Bah. Jadi maksudnya kamu teh dapat uang ini kebut-kebutan juga ngejar penculik itu pakai sepeda? Bah, kalau Udin nggak pakai sepeda, itu anak udah diculik, Bah. Gimana kalau anak itu dibunuh? Mungkin Abah harus terima kasih sama kamu, Din. Tapi maaf ya, Din, ya. Seberapapun itu besar uangnya, kalau masih ada hubungannya dengan sepeda, Abah tidak akan terima. Si Abah diam-diam masih berhubungan sama Jenab ya? Ya Allah, tapi rasanya gak mungkin. Kalau gitu, kenapa si Abah masih nyimpen fotonya Jenab? Ya Allah ya Rob, hati hamba berasa gelisah banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyak, Nyak kenapa Nyak? Enggak, gak apa-apa. Nyak sakit. Din, gak mungkin ya ceritain masalah ini sama lo. So alim lo, hah? Begitu ngeliat cewek demplon, hijau mata lo kayak ngeliat duit. Apaan sih? Mau kemana? Mau pulang?
Ngapa lu kesono? Kan rumah lu di sono. Header lu ya? Hah? Udah, capek ngeladenin kalian. Pusing pala saya. Lebih banyak mudarat daripada manfaat. Enak aja lu mah pulang-pulang aja. Lu sama ya sama bini lu noh, si Jamila. Kalau ngelihat laki gua, dah elah matanya kagak mau kedipisan. Iya bang, iya. Iya. Apa sih? Iya sih bang. Iya. Aduh, enak. Ngapain lu bawa Jamila? Ngapain lu? Kan kita lagi ngebahas cewek dempon di sono. Lu sebut-sebut Jamila. Tapi apa nyampe ke sebut-sebut nama dia? Lu yang nyebut. Gua lagi ngomongin cewek dempon sama si Dad. Dadang! Hei, Dembok! Main cabut-cabut aja lu! Dembok gibay, itu orang ya? Orang kita belum tuntas ngomong juga! Lu sih, pake banyak ngomong. Abu aku sih ulang. Yo, latihan sampai sukses! Tapi kesulih motor! Nah, lu puterin lagi deh tuh. Au! Jangan deket-deket gue dong, Yus! Itu serangan apa tuh namanya, Kak? Serang aja, bos! Kumulajar lu! Serangan banget! Nah, capek juga ya. Lompatin terus. Masuk kandang macan nih. Woi, orang susah. Kenali lu udah gede lah. Berani mampir-mampir kemari. Orang susah aja lu. Gue kan dateng rusuh lu. Banyak omong lu, Jack. Kalo laki, ngadu satu lawan satu sama gua. Hah? Man, lu datang-datang sewot lu. Songong lu. Lu emang pengecut ya. Lu beraninya cuma ada bokap lu aja. Kita semua udah tahu kalau lu yang ngerjain si Udin. Ya elah ngomongin itu lagi. Udah kelar. Udah kelar. Dasar orang susah. Ajar sini. Man, lo kalau mau nuduh harus ada saksinya dulu, ye. Jangan main fitnah-fitnah. Betul, ngerti betul. Lo? Kita ada saksinya. Kita ngeliat kok kalau Bang Aceh bahasa kokoh sama cewek yang minta dianterin HP-nya. So tau lo. Ya, benar tuh. Ya enggak? Bocah. Lu bisa diem gak sih, berisik? Pulang gitu! Ih, jahat banget sih! Ya gak? Iya! Itu Bang Jack marah! Iya! Iya! Kayak anak kecil, cenging! Tau! Wah, jahat! Pulang! Eh, lu pulang lu main gundu aja sana! Bisaan tuh Teletubbies! Udah kayak gundu belakangnya! Lu bukan cuma pengecut, Jack! Beraninya cuma sama anak kecil! Kalau gua gak inget kata-kata Udin, gua hajar lu, Jack! Hajar-hajar aja lo. Balik. Sok lo, balik. Eh, betul lo. Gimana lo? Eh, betul lo. Eh. Songong banget lo. Eh, kuplok. Diam. Lihat aja nanti. Mau kasih pelajaran sama tuh anak. Ya, apa pelajarannya, bos? IPA apa matematika, bos? Yeah. Banyak ngomong lo. Ya, biar cabut. Ntar gitu, cabut. Bos. Habisin, bos, ya. Kan pelajaran katanya. Dua belajar sendiri. Dengar ya, Begitu si Firman dan teman-temannya lewat, langsung gue cek, gue tabrak deh, langsung gubrak deh. Cerdas kan? Sekarang ini nih, Ben, nanti posisi lu tuh di depan sono ya, lu, Cakra, lu di tengah tuh. Oh situ, oke bos. Dan lu Jayus, nanti posisi situ tuh dekat gua tuh. Oh dekat bos. Kan emang kita emang ditakdirkan selalu bersama ya kan? Ngomong lu. Emang bener. Berarti nih, kalau nanti gue ngeliat Firman nih, ntar gue angkat tangan nih, kode, ya kan? Ketika Benny angkat tangan,
gua angkat tangan. Berarti udah masuk jebakan. Set. Pas Cakra angkat tangan, Jayus juga ikut angkat tangan, bos. Dan bos langsung jumping. Jumping, bos. Pinter. Udah pada cerdas sekarang, ya. Iyalah. Oke, berarti udah siap, ya. Siap. Yaudah, yuk. Masuk. Oke, sebenernya sekarang. Yuk. Ribut. Saskia macang marcuk yang kena. Gawat urusannya. Gawat nih. Kamu gak apa-apa, nak? Sas. Kamu gak apa-apa kan? Lepasin! Kamu, nak? Gimana sih lo buat sepedanya? Sas, maafin aku ya. Seumur umur baru pertama kali aku ketemu sama cowok pengecut dan gak punya sisi baik kayak kamu, tau gak sih, Jack? Sas, mau kemana? Be, maafin aja ya, Be. Gua maafin lo, kalau anak gua udah maafin lo. Sekarang, bantuin nih berdiri motor. Iya, ayo bantuin. Maaf ya, Be. Dorongin! Iya. Ayo dorongin. Gak enak nih, Be. Maaf ya. Mana tuh anak? Sepertinya sih belum datang nih si Neng. Astagfirullahaladzim, apa tega banget sama ayah?
apa-apa nih. Saya teh kalau nunggu Neng lama juga ikhlas. Kamu bisa aja. Gimana perjalanannya, aman? Aman, tapi tadi saya ada yang mau colek-colek. Masa? Iya, untung Neng pinter buat melawannya. Waduh, luar biasa, untungnya Neng mah hebat. Ini ada yang kurang ya? Agak beda gitu sama dulu. Beda kenapa, Kang? Coba tutup matanya nih. Tutup matanya? Tutup matanya. Ntar Neng diapapain lagi? Enggak diapapain. Kalau diapapain bilang. Ya, 1, 2, 3. Dah. Udah belum? Belum. Matching sama kulitnya, sama bajunya, matching. Makasih ya, Kang. Astagfirullahaladzim. Jamilah, ada apa Jamilah? Kasih tahu ada apa. Mimpi buruk, Ma. Mimpi buruk yang bagaimana? Kenapa kamu jadi sampai nangis begitu? Ayo, Ma, mimpi udah dulu. Kenapa begitu ya, Jamilah? Sepertinya ada yang tidak biasa. Banget, rapi lagi. Biasa aja, Sah. Aku mau dong diajarin nyablon, boleh gak? Jangan. Ntar tangan kamu kotor. Gak apa-apa, sekali-sekali. Pengen tahu gimana caranya. Jangan ya. Ayo dong, sekali aja. Boleh ya? Susah nih tangan sama kamu. Gitu dah. Nih ya, jadi kamu kumpulin chatnya dulu di sini. Modus aja, modus terus. Ntar kamu tarik ke bawah. Cobain deh. Nah, cuekin aja, gua mah cuekin terus sampai Januari. Anggap aja gua mah kagak ada. Transparan orangnya, kagak kelihatan. Iya, ini kamu kumpulin chat dia. Nah, pas ya. Pantas tas. Tarik bawah aja. Dol marah. Nen. Beres nih. Budi?
Budi? Budi lari? Kenapa? Gak tahu. Tanya aja sama rumput yang bergoyang. Raisa, makanya jangan mau sama si Udin. Si Udin mah tukang PHP. Mending sama Adol aja ya. Maunya. Kok kamu lari sih? Handphone aku ketinggalan, Din. Jadi aku harus balik ke rumah. Katanya ketinggalan. Enggak, maksud aku mau ambil casan handphone aku yang ketinggalan di rumah. Gitu. Ya udah aku balik duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saskia kenapa ya? Jadi aneh gitu. Makan aja. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raisa kemana? Kan nyamperin dulu loh. Nyamperin gua. Din. Lo ini sebenarnya tahu atau pura-pura gak tahu sih, Din? Maksud lo apa? Saskia, Raisa. Itu suka, Din, sama lo, Din. Kasih tahu yang benar malah ketawa-ketawa. Man, Saskia sama Raisa itu gak pantas buat gue, Man. Gue ini siapa? Cuman anak supir angkot yang kerjanya di sablon dan sukanya main sepeda BMX. Terus harusnya yang gimana, Din? Saskia dan Raisa itu pantasnya sama anak kuliahan. Kalau enggak, anak kantoran. Ya! Berarti Saskia sama Raisa cocoknya sama gua. Secara gua kan anak kuliahan. Woi, woi, ada apa tuh? Pak, ada apaan, Pak? Ini ada maling kotak amal masjid, Din. Yuk kita kejar yuk. Iya, Pak. Teman-teman, kita kejar. Gapai asa, jangan hanya berpangku tangan.
telepon tadi dulu kan. Halo, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Mang. Yang bener, Mang. Ya udah, Mang. Selamat dulu ya. Saya segera pulang sekarang naik travel. Ya, Mang. Yo, assalamualaikum. Ada apa, Mang? Ya, ibu gua masuk rumah sakit. Gua nggak bisa bantu sampai beres ya. Udah, Mang. Gak apa-apa, Mang. Yang penting gua bisa merawat ibu dulu. Salam buat Adol sama Udin. Gua nggak bisa lanjutin. Gua ke sana balik lagi. Udah, Mang. Kejar, cepetan. Muji-muji si Udin lagi. Apa lagi cari muka terus. Ngomong aja bertindak, bertindak. Bagaimana gue mesti bertindak? Akal, akal. Gimana gue? Gue turun. Kayak orang jompo ada di motor aja. Ya terus ngapain gue turun? Tanya, cari pengen tahu. Cari tahu. Ayo cari tahu. Betul. Saya jagain motor. Ini orang pada rame-rame kenapa ya, Bang? Ditanya di mana aja. Bang! Woi! Gagu kali ya? Woi! Maksudnya siapa yang ribut-ribut gitu? Korban deh, gocap. Bang, bang, pengen tahu yang rame-rame itu ya? Emang lu tahu? Tahu lah. Ada apaan? Tapi tempelin juga ya sama yang kayak tadi. Iya, gua tempel loh. Itu tuh si Udin lagi ngejar maling kotak amal masjid. Tempel ya? Merem loh. Iya nih si merem. Tempel-tempel aja lu. Merem jangan melek-melek lu ya. Iya. Kenceng amat kayaknya nempelnya nih bang. Dah. Makasih ya bang. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ade-ade aja lu. Apa katanya bang? Itu dia ngapa orang rame banget? Si Udin lagi ngejar maling kotak amal tuh. Terus ngapain nih melekek di sini? Lah kejar ayo sono pengen tahu, cari tahu. Kita mesti cerdas, jangan main otot aja lu. Akal, akal mainkan iya. Akal. Ya, gua tahu, bisik aja lu. Kan dia ya.
ya bos. Sebentar lagi nih. Terus, nggak kelar-kelar. Bingung deh sama tuh anak. Anak, capek. Cakra, masa baru ketimbang jatuh begitu aja langsung tipes. Aneh-aneh aja tuh orang. Ya elah bos, mungkin dia lelah tuh. Kelamaan jomblo, bekerak tuh dia. Ya elah, eh si Pit. Lu sama, posisi lu sama sama dia. Jones, ngerti gak lu? Apaan Jones? Jomblo ngenes. Sama lu sama dia, gak usah ngata-ngatain Cakra. Ya elah, lu juga Jones. Gua mah ada pasangan gue. Ini Jenny pasangan gue. Beda-beda keranjang. Emang waras. Halo, iya Be. Si Udin lagi nguber-nguber maling kotak amal. Lu cegal tuh dia. Eh, lu ambil kotak amalnya, biar lu yang dianggap pahlawan, ye. Siap Be. Nah, begono, ye udah. Assalamualaikum. Salam, bagus. Lu mau makan apaan sih? Soto mie. Ya, buruan. Guys, babe gue bilang katanya si Udin lagi ngejar maling kotak amal. Wah, terus? Jadi sekarang kita kudu cegat si Udin, lalu kita tangkap tuh maling. Yaudah yuk, kejar. Yaudah, yuk. Mana nih? Mau belanja. Kalau nggak ngajar gue, udah deh. Lu apa-apaan sih, Dek? Waduh. Din, anak maling tuh gak pantas jadi pahlawan. Woi, jaga tuh mulut. Hati-hati lu ngomongin keluarga gua. Gua gak pernah mikir mau jadi pahlawan atau bukan. Gua cuma menyelamatin itu kotak amal masjid. Lu tuh ya, bener-bener lu. Santai dulu, Din. ini semua demi nama baik kampung kita. Kalau gua orang kayak jadi pahlawan, otomatis semua warga pada bangga sama gue. Betul tuh. Ingat, ini semua demi nama baik kampung kita. Alah, lu banyak ngomong, Jack. Tuh, lihat. Pencurinya kabur. Dit, lu gak usah panggil gue Jack deh. Kalau gue gak bisa nangkep tuh maling. Cabut. Excuse me. Sas. Hey, Sah. Aku mau nanya boleh gak? Tapi kamu jangan tersinggung ya. Emangnya kamu mau nanya apa, Sah? Kamu kan tahu sendiri. Aku yang gak mungkin lah tersinggung sama kamu. Ayo, Sah, mau nanya apa? Kamu marah ya? Waktu aku diajarin nyablon sama Udin. Iya, yang enggak lah, Sah. Masa aku marah masalah kayak gituan? Kan kamu tahu sendiri, aku sama Udin itu kan emang gak ada hubungan apapun. Kita emang temen. Jadi ngapain aku marah? Kamu tuh lucu banget. Jadi kamu benar-benar gak marah kan? Sah, aku tuh sayang banget sama kamu. Jadi ya gak mungkin lah aku marah. Kalau gitu makasih ya, Sas.
Raisa. Aku gak mungkin cerita perasaan aku yang sebenarnya sama kamu. Mulu nih supir nggak benar, Bang Marjo. Izinkan saya narik angkot atau? Dah. Gua kan bilang sama lo, lo boleh narik angkot gua lagi, tapi gantiin dulu handphone gue. Ya lo, emang tuh handphone belinya pakai doa apa? Abah. Ya? Saskia mau minta tolong sama Abah, tolong anterin Saskia ke tempat les ya. Gue siangkotnya. Ngawur nih, enak aja. Ih, babe, nanti Saskia telat sih ya. Yaudah, babe antarnya pakai motor babe. Be, kalau Saskia pakai motor, nanti kalau motornya dicolong kayak waktu itu gimana? Gimana sih? Yaudah, be, gak apa-apa, Abah aja yang anterin ya. Ayo, Abah. Sampai, lupa, be. Mari, Bang. Ayo, be. Abah antar aja ya. Nggak usah Bang, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Abah narik aja lagi ya. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Abah hati-hati Bang. Ya. Kalau fotonya udah jatuh,
kenapa kan? Maaf, itu ada nyamuk di pipi, takut bentol. Gak sih, Ken. Yaudah, yuk. Si Marjo kalau si Dadang masih tetap baik narik angkotnya si Marjo. Ini udah namanya pelanggaran kode etik organda. Gue mesti telepon Marjo. Telepon kemana bang? Kan handphonenya hilang. Lu nelpon kemana ya? Ya Marjo. Apa tadi gue juga bilang gue nelpon Marjo? Ya elah. Cuma Marjo teleponnya hilang. Nah itu lagi udah main bawa handphone aja, main telepon aja. Buat telepon anak lu. Lah, ngapa ngobrol ke sana? Saya tunggu di sini. Ya! Berjuang dan berdoalah selalu. Ya, nelpon pakai nomor dia, berarti nomornya masih ada nih. Oh. Sisa pulsa dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi untuk melakukan pagi. Apa pulsa gua habis ya? Lu apa kayak apa semalam lo? Bisa habis begini? Ya, kemarin saya pakai nelpon ini tukang soto mie. Saya janjian sama dia, sampai sini kita paranin tutup. Suai banget pulsa laki saya jadi buris itu. Lu ada-ada aja sih lu, ah. Terus gua mesti bagaimana ini? Lu udah samperin aja ke rumahnya Marjuk dah, ah. Mendingan disamperin, bang, ke rumahnya Marjuk. Kan tadi gua bilang begitu! Gua samperin ke rumahnya Marjuk! Sabar, bang, sabar! Tau, ah. Sabar, bang. Bang, sabar, bang. Saya duluan, bang. Saya tahu bakal tinggal, bang. Saya duluan, bang. Adik-adik, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reder-reder profesional. Oke? Tunjukkan kuatnya tekadmu, jangan menyerah sebelum mencoba. Ini kaki gua! Apa-apa kok. Ya udah, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.